الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه رحيم بيننا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسلم Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan halaman 13 tentang pengertian niat dan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatu. Niat itu qasdu syai', menginginkan sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, yang diiringkan dengan melaksanakan sesuatu itu. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat adalah di hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan melafazkan niat itu adalah sunnah. Jadi niat itu adalah menginginkan sesuatu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, itu namanya niat. Cuma dalam bahasa Arab beda. Kalau orang menginginkan sesuatu kemudian dilaksanakan dengan melaksanakan sesuatu itu namanya niat. Tapi kalau menginginkan sesuatu tapi tidak dilaksanakan, itu namanya cita-cita. Dalam bahasa Arab disebut dengan azam. Misal, gua kalau punya duit nih, gua mau umroh, gua mau haji, gua mau sedekah, itu namanya azam. Tapi kalau yang namanya niat, punya duit nah, pengen sedekah nih, terus dia sedekah, itu namanya niat. Jadi keinginan yang dilanjutkan dengan melaksanakan keinginan itu namanya niat. Itu yang kalau ada hadis mengatakan niatul mukmin khairum min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amal ibadahnya. Mungkin teman-teman ada yang setor haji sekarang 25.500.000, berangkatnya 20 tahun ke depan. Itu ketika dia nyetor 25.500.000, itu kan udah niat pengen pergi haji, kemudian ada realisasinya, nabung 20.500.000, di tengah jalan 10 tahun meninggal misal gitu ya, kemudian kan nggak jadi pergi haji. Itu niatul mukmin khairun min amali. Ketika dia udah niat, maka dibanding dia pergi haji, lebih baik niat. Sebab ketika dia niat, insya Allah tidak ada dalamnya ujub, ria, sombong. Kan kalau yang pergi haji boleh jadi ada itu kan, ada ujubnya, ada riaknya, ada sombongnya, boleh jadi. Tapi ketika dia udah niat, 10 tahun kan udah lupa, meninggal, maka saat itu dia sudah haji secara sempurna. Ini yang kadang-kadang kan bilang niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin kadang-kadang jauh lebih baik daripada amalnya. Tapi kalau baru ngomong nanti kalau gua punya duit, gua buat, itu namanya azam, itu namanya cita-cita. Kalau niat itu langsung dikerjakan. Sholat ketika berdiri, ketika sholat itu memang langsung dikerjain sholatnya, langsung dikerjain, itu namanya niat. Cuma wahamakan lohab kalbu, tempat niat itu adanya di hati. Buat kalau sunnah, yang namanya melafazkannya itu hukumnya sunnah. Jadi yang namanya niat itu di sini nih. Itu yang kita lakukan, yang kita sampaikan minggu lalu tuh. Jadi enggak mesti usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i, enggak mesti. Tapi kalau ada yang mau pakai usolli, itu sunnah untuk membimbing hatinya bahwa ini maghrib loh, ini isya' loh. Kan kadang-kadang kita kebanyakan urusan lupa sembahyang apaan. Nah, jadi kalau ada orang yang dari rumah mau pengen sholat maghrib, udah sampai sana, Allah.
Tapi kalau pakai usuli pun nggak masalah, ketika itu digunakan untuk membimbing adik. Cuma jangan gara-gara usuli sholat tinggal di adik. Usuli, Allah asalnya. Ini dia nih, yang kata orang-orang ini dipermainkan oleh setan. Tapi ceritanya kenapa sih? Kayaknya kurang khusyuk aja gitu. Kayaknya kurang khusyuk aja gitu. Dan pernyataan kurang khusyuk itu karena terpaku oleh usuli. Padahal ini sunnah. Yang penting kan ininya. Jadi berdiri, kita ingat mau sholat maghrib, kita ingat mau sholat isya. Allah. Niat itu namanya. Nah, Ustaz, kalau membedakan antara imam dengan makmum, membedakan imam dengan makmum. Oke. Okay. Yang namanya imam tidak wajib niat jadi imam, kecuali sholat yang wajib jamaah Jumat misalnya. Tapi yang jadi makmum wajib niat jadi makmum. Jadi kalau ada imam yang Allahu Akbar, di hatinya tidak ada rasa jadi imam, enggak masalah. Yang penting di belakang berasa jadi makmum. Ketika dia jadi makmum berarti dia mengangkat orang ini menjadi imam. Imam itu diangkat, bukan nunjuk ya. Kita sholat di musola, sholat. Oh itu jadi imam. Ketika kalian kalau dia jadi imam, gitu kan? Ini kan udah berasa bisa jadi imam. Maka sekalipun dia nggak bilang imaman lillahi ta'ala, nggak mesti. Yang penting di hatinya udah, ya udah di depan. Jadi imam gua nih, kan gitu gara-gara. Allah. Kita yang udah, andaikan dia lupa jadi imam, kita ngangkat dia jadi makmum, oh, beres. Makanya kalau ngangkat imam yang terlambat, nggak usah diketok begini nih. Ini membuyarin konsentrasi yang sholat. Saya datang terlambat, ada zulham yang ketinggalan 2 rakaat. Cukup saya berdiri sebelah kanannya, lalu takbir agak keras. Allahu Akbar. Saya menganggap zulham jadi imam. Zulham nggak mesti harus niat jadi imam. Cukup niat saya mengangkat jadi imam, maka zulham jadi imam. Nggak usah pakai ketok begitu tuh. Kan banyak tuh yang pakai ketok begitu tuh. Itu cuma tahu Ustaz, nggak apa-apa cuma nggak tahu. Nggak lulusan. Dapat pahalanya mama, ya dapat. Orang kita angkat dia jadi imam, gitu ya. Jadi imam makmum manilah yang tangga itu pasti ada di hati masing-masing. Nah, jadi sekali lagi yang namanya niat di hati, tapi lafadznya semua. Yang mau pakai lafadz silahkan. Kenapa anak-anak kecil diajarin lafaz, anak kecil masih susah, ayo di hati, anak kecil susah. Hati kamu, hati yang mana itu anak kecil, enggak. Maka anak kecil ngomong kayak, usalli fardhal maghribi. Kenapa? Ngajarin anak kecil di hati itu susah. Ya itu ada cerita anak kecil suruh baca, bacanya jangan keras-keras di hati aja, jangan tempel, begitu. Hatinya disuruh baca. Ya kalau anak SD kelas 1 kan lagi baca mumpung. Ibu pergi ke pasar. Kata ibunya jangan keras-keras berisik, baca di lemati aja nak. Dan PL artinya sudah baca. Sebab anak kita nggak paham apa itu bicara di hati. Maka kalau di TPA biarin aja. Usalli fardhal. Nah nanti dari dewasa kayak gini kan udah paham nih hati yang ama bukan. Mau pakai usulnya silakan, ilmu untuk membantu hati kita atau yang sudah kuat hatinya tanpa usulnya pun silakan. Jangan ngomong gini, nggak niat tuh, gua nggak dengar usulnya. Gitu ya. Karena niat bukan di situ. Jadi teman-teman yang nawaitu sama qadin an ada ibadah sehari Ramadan ada yang teman-teman enggak masalah. Karena niat itu adanya di hati, untuk hati dengan Allah. Kecuali orang ihram, haji al-ihram, umrah. Itu ada tuh, nawaitul umrata wa ahramtu biha labbaika umrata. Ada. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika pulang dari mana-mana ditanya. Dia pas pulang dari medan perang ketemu Nabi mau berangkat haji. Ikut ya Rasulullah. Ikut. Kamu mau niat apa? Niat haji dulu. Meniat umrah dulu baru haji, apa haji dulu baru umrah, sama itu apa ikhram. Apa kata Sayyidina Ali, nawaitu kama nawa Rasulullah SAW. Aku niat sebagaimana niatnya Rasulullah SAW. Nah, kama kata Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Ali, Rasul gak tahu apaan itu, kalau ikut ya Rasul ikhram, ikhram, Rasul tamatu, tamatu, begitu aja lah, ikut Rasulullah aja. Nah,
emang kita kadang-kadang nih agak rumsep nih di usolnya. Tuh kalau kosor jamak usolnya bagaimana? Lu kagak bisa usolnya, yang penting niatnya gitu. Kan susah kalau usolli fardhu zuhri kosron majmu'an ma'al asri rak'ataini ada makmuman lillahi ta'ala. Ketemunya panjang banget, gua enggak hafal. Gua enggak sembahyang dah. Gua enggak bisa niatnya. Asal hati kita hadir bahwa ini mau kosor, kita paham dua rakaat jamaah wes rampung itu. Allah. Tapi kalau yang bisa silahkan dibantu dengan lisannya, ini sunnah untuk membantu hati. Nah, udah tuh ya, jangan ribut lagi usholi sama kagak usholi dah ya. Udah selesai itu permasalahan usholi sama kagak usholi. Yang usholi monggo, yang enggak usholi wes sudah jadi sudah. Sholat, yang enggak sholat yuk yang kita omelin. Nah, wa waqtuha inda rasli awwal juz'i minal wajhi, dan waktunya waktu niat yang ketika kita wudu adalah inda ketika rasli awwal juz'i minal wajhi, awal mula membasuh bagian dari muka kita. Jadi ada dua nih niat. Niat itu masuk ke syarat apa masuk ke rukun. Ini yang repot. Nah, misal rukun wudu. Rukun wudu kan pertama niat, kedua membasuh muka. Kalau apa beda syarat amannya? Kalau syarat itu di luar arena, jadi dia yang harus dipenuhi sebelum masuk ke ibadah. Syarat sahnya sholat, satu, Islam baligh, berakal, suci, menghadap kiblat, tutup aurat, terus menglor belum. Kalau rukun itu udah di dalam. Rukun sholat, niat, takbir ihram, fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, udah dalam. Sekarang niat syarat apa rukun? Bagi orang-orang yang menyatakan bahwa niat adalah rukun, maka dia harus ada di dalam. Bagaimana coba kalau orang sholat, niat di dalam sholat? Maka ada yang bilang niatnya harus bareng kan? Antara Allah aman niat di hati bareng supaya niat ada di dalam. Maka kata Imam Ghazali, ribet orang awam mah kalau niat taruhnya di syak di rukun. Niat jadiin aja syarat. Bapak-bapak mana duluan niat sama takbir? Mana duluan? Niat. Berarti ketika niat dulu baru takbir, niat bukannya rukun, tapi niat merupakan syarat. Pengalaman kerja, sebelum kerja kan harus ada fotokopi KTP, ada surat keterangan perlakuan balik dari kepolisian, ada ini ada itu. Udah kerja belum? Belum. Itu namanya syarat-syarat kerja. Tapi kalau kita udah kerja, masuk jam 8, pulang jam 5, istirahat jam 12, seragam hari Senin ini, Selasa ini, Rebo ini, itu namanya rukun-rukun kerja. Dah, sholat sekarang. Suci pakaian, suci tempat, dari hadas kecil, hadas besar, dari najis, tutup aurat, menghadap kiblat, akil, berakal, buat sholat kan? Itu syarat namanya. Nah sekarang niat, nah kalau ruku sujud udah dalamnya, niat itu di dalam apa di luar? Tuh, kayaknya kita di luar semua ya. Nah ini di dalam nih, di dalam nih coba teori. Waktuha dan waktunya indah ketika ghusli membasuh awal juz'in pertama bagian dari muka. Jadi dia mau bareng tuh antara muka dengan niat. Ini berarti masuknya niat sebagai rukun. Karena di awalnya kemarin furudul wudu, fardhu wudu adalah niat. Maka biar lempeng. Maka ada orang yang tuh itu tuh kadang-kadang tiga kali kagak rapi-rapi. Allah asal. Nah, ini belakang kesel head ya, setaper mulu kagak hidup gitu. Jadi kata Imam Ghazali, buat orang awam enakan dijadiin syarat, jangan dijadiin rukun. Jadi niat dulu,
Allah, itu berarti niat ada di luar sholat dong, sementara niat kan rukun, maksudnya di dalam. Kata Imam Ghazali, buat orang-orang yang bisa silahkan, tapi buat orang-orang yang bisa ribet, kayak ini macam Bapak barengin antara niat yang ada di hati itu dengan yang di muka. Jadi pertama muka niat yang pertama kali pernah begitu? Enggak kan, kita niat dulu deh. Oke, awalnya saya dulu alirafil hadasil pasti padut baru niat dulu baru membasuh muka, berarti niatnya ada di luar. Ini namanya niatnya sebagai syarat. Nggak masalah. Tapi kalau yang udah bisa pakai rukun silakan aja. Allah, antara niat dengan Allah barat silakan. Cuma kalau akhirnya jadi lama Allah itu. Yang belakang kan gitu lama amat sih kalau jadi jana. Ada aja yang mau gua kalau belum bisa sembahyang yang jadi imam gitu ya. Ada aja tuh. Padahal dia ingin supaya niat itu masuknya ke rukun. Jadi bareng sama takbir. Kita bisa yang mana deh ya? Dari kalimullah nafsan billah usaha. Yang kita bisa aja. Imam Ghazali bilang syarat ya silahkan. Mau rukun juga silahkan. Yang mana kira? Yang enak aja. Jangan sampai kagak sembahyang aja. Banget tensulan ntar ya kagak sembahyang. Wah, tertibu nih makna tertib. Allah yuqaddima udwan ala udwin, jangan mendahulukan satu anggota terhadap satu anggota. Jadi kan saya sampaikan, pokoknya tertib itu kan harus berurut ya, muka dulu, baru tangan, baru kemudian kepala, baru kemudian kaki. Konsekuensinya, kalau di tangan kita ada cat misalnya yang menghalangi air sampai ke kulit, kan berarti basuhan kita terhadap tangan kita tidak sah. Kalau tangan tidak sah, berarti yang setelah tangan juga tidak sah. Sebab syaratnya harus tertib. Berarti harus diulang dari mana? Tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Sudah. Ini mulainya di pipi ada cat ini nih, pipi. Anak sekolahan pernah tip X di sini nih. Pipi, muka pertama kan, berarti kalau pipinya nggak sah, berarti semuanya nggak sah. Mulai lagi dari awal, dari muka. Tapi kalau yang adanya di kaki, aman dah. Kenapa? Kaki terakhir kan, maka semuanya sah, tinggal diulang kakinya doang. Itu makna tertib. Nah, Indonesia itu krisis tertib ya. Nah, mohon maaf, saya pernah ke Korea, saya pernah ke Taiwan, itu di Korea mahasiswa, Masya Allah, beli es krim aja antri, beli es krim dan jalanan tukang es krim, itu baris, sono satu pada baris aja, sambil baris ada ngobrol, ada baca buku sambil baris termaju rapi, maju rapi kita beli es krim, gak kelihatan tukang es krimnya semuanya itu, apa ya, saya lihat, di Taiwan juga begitu. Nah, yang kita kadang-kadang pegang tuh ketika masuk di bandara waktu ke Italia itu bandar Roma. Jadi jam kerja mulai 10:30 itu setengah puluh kurang satu menit nggak dilayan. Pas sudah tek 10:30 baru mulai. Udah ada semuanya di kumbi. Yang antri aja. Gak perlu ngelain bulan harus 10:30. Iyalah kurang 5 menit. Nggak mau dia. Rupanya memang sistem di komputernya nggak mau. Gitu. Rupanya. Gitu. Saya bilang rapi benar ini krisis kita. Bilang dengan antri dia bisa ngobrol, antri dia bisa baca buku, antri dia bisa baca koran, antri dia bisa baca informasi-informasi yang ada sebenarnya. Kita maunya duluan dulu ya, nggak mau antri. Ya kalau tukang es di kita, tukang garu-garu di kita, sampai nggak kelihatan celananya katanya. Maunya pakai rok. Dikerebutin tuh. Ini tertib. Sebenarnya yang punya tertib kita ya. Yang punya tertib itu sholat tertib, wudhu tertib, haji juga nanti, umroh juga. Itu ada istilah tertibnya. Walaupun di haji nanti ada bagian-bagian yang tidak perlu tertib. Nah, kita lanjutkan. Al-ma'u qalilun wa katirun. Yang namanya air, ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Kita bahas air ini hubungannya buat bersuci. Yang mandi hadas atau yang berwudu. Banyak dikitnya itu urusannya bukan urusan soal kuantitas dan kualitas air. Kalau kualitas sudah dipastikan ini suci. Ini
dikit sama banyaknya ketika air kejatuhan najis. Jadi konsekuensinya ketika air di gelas nih, air di gelas, kemudian ada cicak lewat, jatuh kotoran cicak di gelas nih. Itu kan kotorannya kecil sekali. Ini sebenarnya masalah apa kagak sih gitu. Atau di ember, atau di kolam, atau di toren. Kotoran tikus kan kecil sekali gitu. Makanya kita bicara mana ukuran air yang bermasalah ketika dia jatuh najis, mana ukuran air yang tidak bermasalah. Maka ada istilah air sedikit dan air banyak. Kalau ini nih dikit kayak begini nih, dikit kayak begini, nggak ada urusan sama najis, nggak usah dipermasalahkan. Soalnya dikit banget airnya itu, ya nggak apa-apa, emang nggak ada urusan sama najis gitu. Ini ketika urusannya sama najis. Nah, ntar yang susah tuh kita bicara belakangan nanti itu. Al-qalilu maduna kullataini wal-kasiru kullatani fa'aktar. Yang air dikit itu air yang kurang dari dua kula. Yang banyak itu yang lebih dari dua kula atau lebih. Berapa ukuran dua kula kata ulama? 210 liter. Jadi ukurannya kemarin 60, panjang 60, lebar 60, tinggi 60. Jadi kalau kita hitung matematika sentimeter kubik gitu ya, itu kan panjang kali tinggi kali lebar, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Jadi 60 kali 60 kali 60 kira-kira 210 liter. Itu ukuran air yang kita anggap dua kula. Nah, jadi kalau air yang kayak begitu tuh kejatuhan najis, maka nggak masalah. Selama tidak berubah nanti warnanya, baunya dengan rasanya. Nah, tapi kalau air yang sedikit kejatuhan najis itu bermasalah, sekalipun tidak berubah warnanya, baunya maupun rasanya. Makanya air kalau di ember itu ditutup. Taruh di ember biar besok pagi adem, dingin, tutupin. Tapi kalau nggak ditutupin pas pagi-pagi kita lihat, itu apa ya? Ya Allah, kotoran tikus. Atau doang sih, nggak apa-apa kali, nggak boleh. Sebab itu airnya dianggap mutanajis. Nah, tapi kalau air satu kolam gitu tuh, satu kolam, padahalnya tuh ada kotoran tikus tuh banyak banget, 1, 2, 3, 10. Tapi banyak airnya. Coba, cium. Nggak berubah, coba ke umur. Nggak berubah, warnanya nggak berubah, pakai lanjut, nggak ngaruh. Itu namanya lebih dari 2 kolam. Kalau panas juga ada sama matahari. Kalau matahari di kita nggak masalah. Matahari yang bisa mengangkat karat yang ada di besi. Jadi misalnya nih, misal ada air di tempat di drum, kendaraan karatnya tuh kita tahu. Saking panasnya itu karatnya pada ngambang di atas. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau alatnya sekarang pakai fiber ya, fiber mah nggak ada karat saja. Stainless nggak ada karat ya. Nggak tahu juga, itu kalau yang putih-putih bagi apa? Aluminium? Stainless ya. Jadi ini yang nggak boleh itu yang ada karatnya. Dan panasnya itu panas yang zaman Nabi Saudi bisa 48 derajat. Kalau panas kita Indonesia mantep dah, mantep di Indonesia mah. Paling panas paling 30 berapa gitu kan. Kan 30, 31, 32 udah ngap-ngapan gini. Paling panas. Jadi ada saudara kita tuh, selesai ketika haji itu panasnya sampai 48 sampai 50. Itu sendal jepit lumer. Jadi di Arafah wukuf, habis dari Arafah sendal jepit taruh di luar, kemudian mayat balik udah lumer. Ininya talinya. Saking panasnya. Nah, saya termasuk yang kemarin pergi haji tahun 2012, pulang dari masjid hilang sendalnya. Emang konyol juga sih ngomongnya saya. Tiga sendal dimasukin kantong plastik, satu plastik, 3 biji itu. Saya bilang, ini mah kalau hilang satu, hilang semua. Saya kata gitu, kalau hilang satu, hilang semua. Itu teman ada, Ustaz Firdaus kalau ngomong, lu silahin ngomong sembarangan aja lu. Habis, biasanya bawa kantong plastik serang satu. Ini, ini laki semua mau seminggu Jumat sekalian. Ini satu doang, makin tuh ya. Kalau ke dalam kan nggak bagus pas masa sendal masuk Masjidil Haram gitu. Taruh dah di tempat orang yang badan haro. Semoga orang yang rahim taruh. Saya bilang, itu mau kau hilang semua. Hilang semua. Habis sholat Jumat, ini kaki saya gimana? No, di sana ada warung sendal di gitu. Kita lari itu. Malas sekali itu. Itu sampai rumah, sampai hotel, kita rendam aja. Ada bekas sih itu. Pada terbuka.
Jadi makruh kita pakai air yang musyammas, yang kepanasan, khawatir melahirkan penyakit belang, sebab karatnya itu, karat yang ada di air itu nanti nempel di muka kita, jadi ada bintik-bintik putih di dalam sini, makruhnya itu. Tapi panas dikitnya insya Allah enggak, panas dikitnya insya Allah, panas banget. Nah, malah sekarang bagi-bagi nyari air panas ya, bagi-bagi nyari air panas mas. Kemudian al-khalidu yatanajjasu biwuqu'in najasati fi wa in lam yataghayyar. Air yang sedikit menjadi najis disebabkan jatuhnya najis padanya sekalipun tidak berubah. Tadi itu. Jadi ada air satu ember, ada air satu bak, kemudian jatuhan najis, ada kotoran tikus, ada kotoran cicak di sana. Sekalipun dia enggak berubah. Enggak berubah sih enggak apa-apa, udah ambil aja kotorannya buang. Enggak, itu mutan najis. Nah, jadi kalau ibu-ibu kita nyuci pakaian di mesin cuci, ini berlaku juga nih. Mesin cuci, kalau kagak dibilasin aja, khawatir. Dan ada mesin cuci yang langsung kering ya, yang satu tabung itu langsung kering. Jadi misal ada anak kecil buang air kecil, dibersihin tuh pakai celananya tuh, taruh di mesin cuci, nah, ya kan? Celananya berarti ada najis ya kan? Masukin lagi baju bapaknya. Air. Ada dua pula di mesin cuci. Nah, ada kan? Jadi air ketika bersentuhan dengan celana anak yang tadi itu berarti najisnya menyebar. Maka digulung di situ, maka semuanya mutan najis. Nah, dikeringin kan? Seret, kering. Udah kering banget loh. Lalu ketiban lagi air lagi sampai kemudian kali. Beda kalau yang satu tabung, kalau yang dua tabung, itu biasanya dibilasin, baru masukin. Nah, bilasan ini membersihkan yang tadi tuh. Nah, jadi dipastikan yang masuk ke mesin cuci itu tidak ada yang mengandung najis. Itu bisa najis semua. Yang kedua, ubin yang kena air kencing anak kita. Nah, air kencing sama ibu, ini kencing di sini, pelan dulu, pelan pasangan. Nah, di pel tuh, lemongan kencingnya. Set. Berarti pelannya mutan najis. Ubin yang kena pelan, mutan najis. Taruh di ember. Set. Seember, mutan najis. Peras lagi, di pel semua rumah. Ubinnya mutan najis semua. Maka caranya dikeringin dulu ini, kering, dibiarkan kering, atau pakai kanebo. Bersih, kering, cuci kanebonya, udah. Tapi udah kering, udah gak ada zatnya, udah gak ada rasanya, udah gak ada baunya, baru siram. Itu namanya najisnya hukmiya. Beres tuh kalau begitu. Guru hari ilmunya juga emang ngepelnya masih punya kecil ya. Kalau udah gede-gede emang ada yang ngompol ini ya, di rumin gak ada. Nah, itu emang ada caranya. Nah. Wa wal ma'ul kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw lamuhu aw rihu. Sedangkan air yang banyak yang dua pula tadi tidak menjadi najis ketika kejatuhan najis kecuali berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya. Makanya kalau suruh wudu itu suruh tiga kan. Pertama cuci tangan. Lihat warnanya. Berubah enggak? Enggak. Kekumur. Masukin air dulu ya. Cium, baunya berubah enggak? Habis itu kekumur. Rasanya berubah enggak? Enggak, baru wudu. Cakap banget agama ngajarin ya. Kenapa disebut ada rasanya, baunya, warnanya? Itu deteksinya itu. Pertama cuci tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Warnanya kan? Kedua, kumur. Apa tuh? Rasanya. Ketiga, apa tuh? Bau. Nah, beres semuanya baru nawaitul wudu al-rab al-hadas. Waktu saya kerja bukan nawaitul dua, nawaitul rab al-hadasil asbah. Waktu saya kerja sekarang dah nawaitul wudu. Yang mana kini pakai apa? Bapak pakai nawaitul. Yang kagaknya tu ngapa apa tu ya? Kagak ngomong tu ngapa apa? Gitu. Yang penting hatinya. Cuma kalau mau pakai juga silakan. Itu konsekuensi dari air sedikit atau air banyak. Nah, jadi dikit banyak.
Ada lagi Pak nih air mustakmal nih. Nih air mustakmal itu yang ribet banget rasanya saya ngambil air mustakmal itu. Dulu waktu saya kecil tuh kalau ambil air di sumur tangan kita nggak boleh kena ember, nggak boleh mustakmal. Terus kalau kita wudu kemudian bacaannya kagak boleh ke kolam, nggak boleh ke ember, takut mustakmal. Air mustakmal itu adalah air bekas basuhan wajib. Kalau basuhan sunnah enggak, bekas basuhan wajib. Jadi kalau bapak wudhu nih, ditanggapin bahwanya ada wadah di bawah muka, itu yang bekas pertama jatuh itu namanya mustakmal. Dah. Jadi kalau apa namanya, kalau yang namanya kita ambil air di ember kemudian tangan kita tercelup di ember itu nggak jadi mustakmal, sebab ini kan bukan basuhan wajib. Nah yang masalah kemudian air mustakmal itu najis apa suci? Air kita wudhu nih ada bekasnya, itu bekas muka kita najis apa suci? Itu cuma dua, suci atau najis. Kalau kita bilang najis tadi mau juga najis wong. Suci itu. Jadi kalau ada air yang suci di ember terkena air mustakmal enggak ada masalah. Yang ada masalah adalah ketika air yang suci terkena najis. Itu yang masalah. Jadi kalau bapak mandi hadas besar nih di ember, Pak. Kan kadang-kadang ada yang belajar ke ember. Ini mustakmal nih. Iya, mustakmal yang satu cepretannya mustakmal bertemu dengan air yang suci. Pertanyaannya, mustakmal suci enggak? Suci. Yang suci ketemu yang suci, enggak ada masalah. Yang ada masalah kalau semuanya mustakmal. Karena kekuatan sucinya udah berkurang. Gini, bapak mandi pakai shower, tapi bapaknya di atas bak. Jadi suaranya tuh mandi itu bakal lagi ditanggapin tuh. Habis itu turun. Istri mau mandi. Bekas saya aja masih ada. Enggak boleh nih. Ini mustakmal namanya. Istri juga enggak mau kurang aja benar. Jadi jangan gara-gara yang satu bencretan menganggap najis seluruh yang ada di ember. Sampai ada orang yang mandi ke sono, balik lagi ke sono. Takut mustakmal. Yang enggak boleh itu air mustakmal semuanya. Bahkan air mustakmal sama air mustakmal kalau digabung jumlahnya jadi 2 kolak suci lagi. Ya, jadi air mustakmal berarti suci. Jadi air suci bermasalah kesuciannya ketika kejatuhan najis. Bukan ketika kejatuhan ya, suci. Air mustakmal itu suci. Bapak itu ngopi, bapak itu ngeteh, itu mencampur yang suci dengan yang suci. Airnya suci, tehnya suci, gulanya suci. Cuma maksudnya tahir, ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Tapi tetap suci. Nah, itu kan kopi suci, gula suci, air suci. Digabung jangan najis, ya enggak najis, enggak. Cuma kalau buat wudhu mah enggak boleh. Kurang ajar aja wudhu pakai kopi. Yang susah jalan-jalan ngopi, dia juga buat wudhu. Cebok pakai air, kayak air teh manis. Nah. Yang selanjutnya apa? Mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan mandi ada 6. Mandi ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi makruh, ada mandi mubah, ada mandi haram. Mandi wajib, nintar yang kita mau bicarakan. Mandi sunnah, mau sholat idul fitri, mau sholat idul adha, mau pakai ihram, mandi jumat, sunnah. Ada mandi mubah, mandi pagi, mandi sore. Nggak mandi nggak apa-apa kan? Mubah. Anak-anak sekolah mandi, wajib nggak? Nggak mandi nggak apa-apa. Pagi aja minyak wangi biar banyak.
cuma kagian aja badan rasanya. Sore nggak mandi nggak apa-apa, cuma badannya kagian aja, itu mandi mubah. Ada mandi makruh, mandi makruh itu siang-siang bulan Ramadan lemes badannya. Dimandiin mah enak nih, segar nih. Mandi dah. Apalagi pakai berenang mandinya. Ya. Itu makruh. Makruh. Ada mandi haram, ya mandi tujuh sumur. Mandi haram tuh. Lu pengen begini, begini, begini. Lu harus mandi tujuh sumur, lu harus mandi kembang. Lu harus. Nah. Mandi haram. Gimana tuh kalau yang mau nikahan dimandiin sama babanya emaknya tuh? Masuk yang mana tuh? Kalau mau nikahan kadang artis ada tuh? Artis kadang-kadang tuh? Siraman ya? Siraman. Itu masuk yang mana tuh? Kira-kira ada keyakinan gak? Kalau dimandiin ini ntar jadi begini. Apa ada keyakinan haram? Sebab jadi muslim. Tapi kalau sekedar adat aja ini mah, melestarikan adat. Kenapa? Kenapa ini mas sebenarnya adat doang. Kalau semata-mata adat, nggak masalah. Artinya ditinggalin juga apa-apa kan kalau adat. Tapi kalau lu sih waktu itu kagak dimandiin lu, akhirnya keluarga jadi buatnya. Itu musyrik. Nggak boleh. Terus yang mandi pada kagak mencerai. Wah, artis banyak mati mencerai. Mandi mulu, kawin lagi, mandi lagi, mencerai lagi. Justru orang-orang tua kita kagak pakai mandi, adem-adem aja ya sekarang. Jadi jangan diyakinkan, kalau diyakinkan itu jadi haram. Nah, jadi mandi ada lima nih. Ada mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah, mandi makruh, mandi haram. Yang kita mau ngomongin mandi wajib. Mandi wajib ada enam. Kalau mandinya wajib, berarti kalau mandi nggak mandi dosa ya. Kalau mandinya wajib, berarti orang yang nggak mandi dosa. Yang mandi berarti nggak paham. Yang mandi berarti ibadah. Ada pahalanya juga. Kan wajib itu majusa boleh pilih, boleh ampun boleh ganti. Apa yang dikasih pahala ketika dikerjakan, apa dapat dosa ketika ditinggalkan, itu wajib. Kalau sunnah dikasih pahala ketika dikerjakan, tidak mendapat apa-apa ketika ditinggalkan. Kalau mubah sama tuh, dikerjain silakan, kerjain juga silakan. Nah, yang pertama ilajul hasabah fil farji, memasukkan pahala haji ke dalam kemaluan perempuan. Nah, gak apa-apa ya, ada anak-anak juga kita terangin ya. Suami istri, kalau saya anggap misalnya ini kemaluan laki, ini kemaluan perempuan, kalau cuma begini nih, ketemu aja, ini gak wajib mandi. Kalau gak keluar mandi, kalau gak sampai keluar sperma. Yang wajib mandi itu yang begini nih. Yang kepalanya sudah tenggelam. Sekalipun tidak semuanya tenggelam, asal kepalanya tenggelam saja, wajib mandi. Sekalipun nggak keluar mani. Nah, ya apalagi kalau sampai begini. Nah, ini kalau udah begini nih, mau selesai atau tidak selesai, wajib mani. Kata Nabi, kalau salah seorang kamu duduk di empat cabang yang kamu paham, empat cabang itu perempuan maksudnya, maka kamu bersungguh-sungguh di dalamnya, kamu wajib mandi, sekalipun kamu tidak selesai, artinya tidak sampai keluar sperma, tetap wajib mandi. Tapi yang wajib mandi itu yang sampai begini nih. Tapi kalau begini doang, nggak wajib. Namanya kalau bahasa Arab, ini namanya al-jam'u, ini namanya ad-dumu. Kalau jam'u itu sekedar ketemu, tapi kalau ad-dumu sudah melilit begitu. Kalau udah begini nih, wajib mandi. Sekalipun nggak sampai selesai. Apalagi begini, wajib mandi. Sekalipun tidak sampai selesai. Tapi kalau begini doang, nggak wajib mandi. Nah, maka bahasanya ilajul hasafah, harus terbenam, kepala hajinya harus terbenam. Itu wajib mandi. Nah, kalau nggak mandi dosa, sholat yang berantakan. Sholat yang berantakan. Kesan waktunya kan dari berantakan amal ntar aja gitu kan. Emang Rasulullah sejarahnya kalau baca hadis mandinya pagi. Pagi dalam arti ketika mau tahajud. Bukan habis hubungan kemudian mandi, bukan. Tapi ketika mau dipakai buat ibadah yang wajib mandi. Makruh cuma kalau ada misal habis subuh suami istri hubungan gitu. Kemudian belum mandi udah ngopi. Itu namanya makruh, maksudnya makruh tanzih. Atau perempuan belum mandi ke pasar. Itu namanya makruhnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu apa ya? Kurang layak. Kalau bahasa orang Malaysia, taelok ya.
kurang elok. Nah, sama kita belum mandi sudah makan nasi goreng, makan bubur, tinggal dalam kereta. Ya. Makhluk kan. Nah, tapi Rasulullah mandinya biasanya mau iya. Iya. Disunahkan kalau habis berhubungan badan itu mau tidur wudu. Enggak mandi, wudu. Disunahkan. Biar mimpinya mimpi indah dan mimpi buruk. Nah, jangan bilang, oh wudu mau setak kalau tidur kita kan. Cobain dulu deh. Makin kita wudu, makin cepat pulusnya. Cobain deh. Coba. Ya, mohon maaf. Saya ini walaupun tidak lazim, tapi kalau mau tidur itu wudu dulu. Isi saya begini. Udah gosok gigi, udah wudhu, bikin selalu ngingat gini. Lalu sih saya juga termasuk yang kagak berwudhu, tapi kalau kebiasaan sih karena tapi udah mau pulang saya emang udah wudhu, udah gosok gigi. Itu kalau kita gosok gigi, kita wudhu, kemudian kita tidur, apalagi cuping kipas angin kayak gini nih. Ini muka kita kan basah nih, cuping kipas angin. Wuh, mantep bener. Istri masih ngomong, kita udah ngorok. Ini kita domelin pagi-pagi. Nggak masalah. Kan ini mau wudhu buat tidur. Bukan wudhu mau sholat. Jadi wudhu mau tidur mah gak ada batalnya. Iya, misalnya udah ngantuk mau tidur, eh tentu gak batal gak. Ini mah kan asal mau tidur, wudhu. Tapi sudah laki sama suami istri batal, gak batal. Ini mah kan wudhunya bukan mau sholat. Kata Nabi, siapa orang yang tidurnya berwudhu, maka setiap dia bergerak ke kanan, ke kiri, malaikat berdoa, Allah maafinlah, Allah maafinlah, Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Kali aja gitu kita mah ibadahnya nggak begitu mantap, tapi doa malaikat yang doa kita. Mau nana tidur doang, tidur doang. Menudunya, emang yang benar-benar mah berat rasanya. Berat, wudhu airnya ada. Kita udah bisa. Mau tidur lagi bukan mau sembahyang. Tetap aja kalau yang benar mah setannya banyak. Berat aja berat gitu. Beli udah nempel di kasur gitu. Nggak boleh nudu lagi. Gitu. Karena nggak apa-apa sekali-sekali dah. Nah. Wa khurujul maniyyi, dan yang kedua keluar sperma dengan cara apapun dan bagaimanapun kalau dipastikan keluar dari mani, termasuk misal kalau kecelakaan ya, jatuh dari motor kemudian ininya terkena trotoar sampai keluar sperma, tetap wajib mani, tetap wajib mani. Saya kalau bercanda sama anak-anak itu, lu mau jepit di pintu keluar mani wajib mani. Pokoknya yang penting keluar mani. Mau mimpi kah, hubungan suami istri kah, atau kagak berasa begitu pagi-pagi bangun tidur yang muda-muda nih lah basah ini ya, kayaknya gua kagak ngimpi, dicium baunya bodi ya, wajib mandi sekalipun semalam misalnya, kayaknya gua mau ngimpi ya gitu, mau ngimpi kayak mau kakak ya, pokoknya wajib mandi kalau keluar spare. Nah, wal haidu, dan haid buat yang berem wan nifas, dan nifas buat yang perempuan, ini habis lahir biasanya. Ini yang sering lupa perempuan, wal wiladah, habis lahir. Iya. Jadi orang perempuan ketika lahir itu dua kali mandi. Habis ngelahirin mandi, nanti habis selesai nifas mandi. Habis lahirin bukan habis lahir perut langsung mandi, enggak. Tunggu dia dua hari tiga hari aja udah enakan baru mandi. Saya waktu pertama istri saya lahir di bidan Oma Komasi nih di daerah Pasir Putih. Diajarin sama dia. Ini gak kenal saya, gak kenal saya guru ngaji tuh sih, dia gak kenal. Jadi ketika pas mau mandi, hari kedua, mandi neng, niat mandinya gini, nawaitu husla lil wiladah, gitu ya, aku niat mandi karena lahir, gitu neng ya, mandinya neng ya, semua pasti neng gitu. Diajarin tuh sama bidannya, cakep gitu nih, iya, cakep itu nih, orang mandi wiladah diajarin. Jarang bilang ngajin kayak gitu. Jadi bukan cuma ilmu lagi dan doang, tapi ilmu agamanya juga ada. Nanti ketika sudah 40 hari misalnya, lebih misalnya, selesai nifasnya, mandi lagi. Yang ini mandi nifas, bukan mandi. Nah. Saya pernah ngajarin ini seorang ibu bilang, anak kok udah dong gak ada yang mau mandiin, ya udah gitu. Saya lahir dan yang balik ini dapat ilmu lah, sebenarnya udah beranak lagi. Buat memalin ilmu. Jadi ada dua nih istri kalau lihat, ada mandi lahir, ada mandi nifas. Wajib. Terakhir, al mautu, mati. Orang mati wajib dimandiin. Jangan mandi, dimandiin. Orang mati kita bubar semua yang lain. Orang mati wajib dimandiin. Tugas kita yang hidup deh ya, tugas kita.
sini ya. Semakala urudul wudu, nah urudul wudu. Urudul wudu isnani. Ini bukan urudul wudu nih. Urudul muslim sini. Misalnya halaman 14 tuh yang tengah tuh salah mesinnya furudul gus bukan furudul wudu, mestinya gus nih. Coba terjemahnya fardu mandi. Kalau wudu nggak fardu wudu, fardu wudu kita bahas kemarin di halaman 12 furudul wudu jelas itu. Ini salah, maka saya bilang mandi juga ada yang kelihatan dan yang kurang dari apa-apa. Nah ya, harusnya furudul muslim. Terjemahnya coba lihat, mandi. Kalau wudhu mah terjemahnya wudhu. Wudhu kita bebas main di halaman 12. Wudhu, wudhu, udah ada. Ini salah ketik, salah ketik. Ah, kita jadi cerdas gara-gara salah ketik. Kan, begitu aja nyaman. Pak, yang diceritakan nggak usah. Gara-gara gini kan kita jadi cerdas. Oh iya, salah nih. Ambil baiknya aja.